kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Allah mengasihi kita sebagai mempelai laki-laki. Jadi Matius 9 ayat 5. Di Matius 9 ayat 5, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Sebagai mempelai laki-laki, ia rindu kita mengutamakan dia di atas segala sesuatu. Bagi dua orang yang sedang bertunangan, sang kekasih adalah segala-galanya. Kidung 2 ayat 16. Sebagai mempelai laki-laki, ia rindu kita memuji dan bangga akan dia. Saling memuji, mengagumi. Luar biasa kedua mempelai. Kidung 1 ayat 15-16. Sebagai laki-laki, ia rindu kita memberi waktu untuk dia. Bersamaan mempelai laki-laki yang rindu bersama-sama, ya, di Matius 26 ayat 40. Allah mengasihi kita sebagai seorang gembala. Di dalam Lukas 15 4 ayat 4. Lukas 15 ayat 4 sampai 6. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak menghilangkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat sampai ia menemukan? Sebagai gembala, Allah menjaga kita domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 3a. Dalam Yohanes 10 ayat 3a. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Jadi Allah mengasihi kita sebagai gembala. Sebagai gembala, Allah mengenal kita, ya, domba-dombanya. Ya, sebagai gembala, Allah mengenal kita sebagai domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 3b. Dan domba-domba mendengarkan suara dan memanggil domba-dombanya. Sebagai gembala, Allah menuntun kita, ya, sebagai domba-dombanya. Sebagai gembala, Allah mencukupi kebutuhan kita, domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Luar biasa. Allah mengasihi kita sebagai seorang sahabat, ya, di Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku.
Jadi Tuhan menyebut kita adalah sahabat. Yohanes 15 ayat 15, karena kasih Tuhan kepada kita, Allah sebagai sahabat ingin memberitahukan berbagai rahasia kehidupan. Ada banyak rahasia kehidupan, Amsal 25 ayat 2. Allah sebagai sahabat ingin memberikan apa yang kita perlukan. Di Lukas 11 ayat 5 dan 8 ya, sebagai sahabat ia baik melebihi saudara. Amsal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Itu guys. Shalom. Itulah Allah mengasihi kita sebagai sahabat, juga Allah mengasihi kita sebagai gembala, menuntun, memelihara, menjaga, yang menyatakan rahasia kehidupan, memberi apa yang kita perlukan, tuntunan Allah, pemeliharaan Allah sebagai gembala dan sebagai sahabat. Shalom, memberkati.